Siapa aku duduk teriak tadi? Ni bukan teriak sebab sedih ke apa lah. Sebab lu. Ini nikmat dia. Iaitu book haul. Book haul, book haul. Peduli apa benda yang nak sebut. Tapi itulahnya. Aku rasa macam dia tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak disebut dengan perkataan, tapi mampu dibuat macam woo, best. Nak tahu apa buku yang Book Haul ni? Jom. Book Haul yang pertama adalah daripada kelompok fiksi Bag the Kelabu. Cantik kan? Cantik design dia. Cantik. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik gini. Design dia. Okay, kita tengok buku apa yang jadi pilihan. Okay, yang pertama Hauri daripada Asmar Shah. Yang kedua Puaka. Puaka bukan puakanya rapi. Bukan. Buku seram juga. Ini buku seram. Seram tara mana tu, dia bergantung pada diri akulah. Aku macam mana aku punya reaction nanti nak baca ni. Aku takkan baca malam. Ketiga. Kacau. Nampak tak? Kacau ni aku tengok orang kata apa? Review-review ataupun komen-komen orang kata buku ni terbaik. Seram. Seram tara mana? Macam biasa kena baca siang-siang lah. Okay. Apa yang aku rasa macam aku suka tentang PC ni, aku dapat collection yang kedua daripada dia punya apa? PC, iaitu Cap. Ini adalah Tucker, topi jenis Tucker PC. Aku suka kumpul apa? Topi apa semua ni, sebab tu aku rasa macam excited punya. Sebab jadi aku dah ada satu PC juga tu. Jadi tengok hat macam mana. Ya. So aku dapat dua. Bila dapat dua macam PC juga. Satu jenis snapback. Satu lagi jenis Tucker. Dia punya beza, satu lepiak, satu lagi hat jenis yang ceriak juga kan. Aku suka. Terima kasih collection aku untuk dapatkan dua topi daripada fiksi already completed. Okey, kita teruskan dengan koleksi yang second daripada orang kata apa, penerbit lain. Ni dia. Legend. Sebelah buku yang jadi pilihan. Okay, kita tengok apa benda yang pilihan dia. Yang pertama, tajuk dia Irelatilia.
I related, aku tak pergi sebut benda ejaan dia. Kalau sebut salah lagi yang tapi nak sebut pun terkeliat lidah dia. Aku beritahu satu-satu lah word dia lah. Hampir benda lah. I ikan. A rama-rama. E elephant. T teluk. E ayam. L lalat. I insang. A angau. T tapiak. E al ha hak tu. Ha buku dia aku suka sebab dia punya cover daripada penulis ni siapa ni? Iris, Iris Deco ni tak tahu lah penulis dia apa ke. Siapa tahu pasal buku ni betul tangan kebalik lah. Okey. Yang kedua daripada Legend, tenggelamnya kapal Karim Van Der Beach. Daripada Legend. Yang ketiga, Ha. Bukan hak tu ni. Ha. Hak ni stand for hanya ada kematian. Kematian. Apakah yang dimasukkan sebagai hak? Kena baca. Yang keempat, kapal angkasa yang terhempas di Subang Jaya. Budak Subang Jaya memang ada gaya. Tu tajuk buku dia. Aku tak tahulah cerita kapal terbang lagu mana yang terhempah apa semua tu. Sekedar pula nanti lah. Okay, yang kelima, Roman Celaka. Okay, Roman Celaka yang betul tu aku duduk tambah tu. Bukan-bukan itu. Roman Celaka daripada Naufal Tarmizi. Yang hak tadi, penulis yang tadi tu Bersilah Bakar. Okey. Yang seterusnya adalah Double Date. Double Date. Double Date. Dia banyak penulis dia, antaranya Amal Hassan, Lang Rahman, Rudin Ayat, Nasrul Malik. Double Date. Yang seterusnya adalah Kopi Ah. Kopi Ah tu Abra Syafi dengan Munirah Rashid. Kita next adalah Kontrol Histeria. Kontrol Histeria. Dia antologi cerpen. Antara buku cerpen-cerpen ni aku minat juga lah. Buku cerpen-cerpen ni semua ni sebab salah satu sebab dia tak panjang. Dia sikit je semua tu. Jadi so aku macam boleh-boleh-boleh ku ni. Lepas tu Enam Darjah. Bukan Enam Jahanam tau. Bukan Enam Darjah. Ke Darjah Enam. Hashtag Enam Darjah. Tak apalah. Suka hatilah aku ni kan. Penulis dia Nami Chop Noble. Okay. Next buku adalah Dua Nyawa. Dua Nyawa. Dia ada tiga penulis, Asma Shah, Dalila Dahri, Luqman Hakim. Okay. Pinkish. Okay, yang terakhir adalah Bolot ya. Asma Shah juga. Ini adalah 11 buku. Masa tu orang kata apa, Shopee buat promosi. Bukan Shopee, Legend dia buat promosi dekat Shopee. So aku rasa macam menarik. Okay, book haul yang third ni hak baru betul. Hak third ni dia. Daripada Prolog Media. Actually aku kata ini adalah first pembelian aku untuk apa tu daripada Prolog Media. Prolog Media ni buku dia memang orang komen cenggungan. Aku tak open lagi. Dikira unboxing tak? Unboxing mana? Dah.
Kok main benda ni? Seronok, khayal. Daripada, okay, kita empat buah buku daripada Prolog Media. Antara dia, buku yang jadi pilihan aku adalah Nabi. Nabi ditulis oleh Pasha. Bukan Pasha Sanda, bukan Pasha penyanyi tu, Pasha penulis buku Nabi. Yang kedua adalah Rooftop. Top 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 meletup. Rooftop daripada Farah Ignorman. Kamu dia cantik kan? Yang ketiga adalah Parut. Parut, tajuk dia adalah Parut Yang Hilang daripada Zahida Zarkasi. Yang keempat adalah Dua. Bukan yang pertama, tapi Dua. Cantik dia bentuk macam kata kek dekat canvas, lepas tu dia macam cantik. Penulis dia adalah Emma Dishika Dishiakis. Ini pun aku akan menelaah dan membacanya. Terima kasih. Ini adalah book haul yang aku rasa macam boleh tahan bilalah aku dapat membacanya, dan aku akan cuba untuk membacanya umpama makanan di depan mata macam kek ni, kek bertingkat-tingkat. Kalau kek mengantin itu adalah antara koleksi-koleksi terbaru yang book haul yang aku dapat daripada sahabat-sahabat yang berikan aku sebagai hadiah. Walaupun birthday dah berbulan-bulan ni, tapi aku rasa macam syukur, alhamdulillah, terima kasih. Okey, sebelum aku mengakhiri video aku kali ni, aku nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Bang Peace dan juga Abang Aman Wan yang kata apa bersungguh-sungguh dan sebaya upaya memperjuangkan komuniti BookTube ni dan mengetengahkan para-para booktuber ni di mata sesiapa sahaja yang menonton di berita Awani 501 pada pagi tu. Kasihnya dulu, tapi dalam masa yang sama apabila kita dah pun sekarang ni dah mewujudkan komuniti ni, jadi kita jalan terus je lah kan, kita buat saja apa yang kita dah sediakan. Cuma saya setuju sebab contoh baru-baru ni saya bersiaran langsung dengan Aman Wan menerusi Facebook. Cabaran utama kami memang Aman di Sabah, saya di Syabas dan tahniah kerana perjuangan Abang Bang Pi dan juga Abang Aman Wan berjaya dan orang dah mula mengenali apa itu BookTube. Terima kasih, you are the best brother. Okay korang, kita jumpa akan datang di next video.